pepet artis pendatang baru usai putus dari Amanda Manopo. Billy Syahputra kini disebut-sebut menjalin kedekatan dengan Mahalini, jebolan Indonesian Idol. Gimana maksudnya? Begini nggak? Pas nggak? Pas ya? Kok kamu ini sih? Perhatian sih, Mahalini. Maksudnya gimana kan? Hubungan asmara Billy Syahputra dan Amanda Manopo kandas di tengah jalan. Usai keduanya putus, Billy Syahputra dikabarkan dekat dengan sederet artis pendatang baru. Sebelumnya ia dikabarkan dekat dengan penyanyi bernama Memes. Kini ia justru disebut-sebut dekat dengan Mahalini Raharja. Mahalini Raharja merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol. Lantas bagaimana kelanjutan hubungan Billy dan Mahalini? Melansir Weekend ID, Mahalini fitnah atau fakta kalau hubungan kamu sama Bang Billy yang dijodoh-jodohin sama netizen itu kayaknya nggak bakal ada harapan dan nggak akan berlanjut ke jenjang serius. Karena Bang Billy itu seriusnya sama teman kamu, yaitu Memes. Buktinya Bang Billy pernah salah manggil kamu Mes, padahal kamu Mahalini, tanya Fanny Rose dikutip dari YouTube Trans TV Official. Gimana ya jawabnya, ujar Mahalini bingung. Namun penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol itu menganggap Billy hanya sebatas teman. Nggak ada, kita teman, aku nganggapnya teman ya. Nggak tahu Bang Billy-nya, lanjutnya Mahalini membeberkan kriteria pasangannya kelak. Dirinya ingin sosok lelaki yang membuatnya nyaman. Kalau di aku itu, setiap manusia ada tipe masing-masing ya. Aku untuk pasangan itu nyarinya yang nyaman. Aku nganggep Bang Billy itu teman, tutur Mahalini.